نصلي ونسلم أما بعد Bapak, Ibu-ibu yang kami muliakan, insya Allah sebentar lagi kita akan nikahkan beberapa anak kita dengan harapan pernikahan ini pernikahan yang diberkati oleh Allah SWT. Orang yang beriman senantiasa yang difikirkan itu bagaimana barokahnya, sedangkan orang yang tidak beriman atau lemah imannya yang difikirkan adalah bendanya, materinya. Kalau orang beriman, apa-apa yang difikirkan adalah barokahnya. Sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran, ada sebuah rumah yang sederhana, yang sudah lama sekali ini rumah ini, namanya Ka'bah. Ka'bah ini dikatakan oleh Allah SWT sebagai rumah yang berbarokah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkata mubarakah. Ka'bah ini dari segi bendanya, materinya adalah bangunan yang sangat sederhana. Dari segi tempatnya juga di tengah-tengah padang pasir yang kering kerontang. Tetapi Allah mengatakan bahwa rumah ini barokah. Maka di antara bentuk barokah Ka'bah ini dicintai oleh berjuta-juta orang. Tiap tahun, bahkan tiap saat dari seluruh dunia berdatangan ke sana. Dan berdatangan ke sana untuk kebaikan, untuk beribadah di sekitar Ka'bah. Di sana kepanasan, kedinginan, jamaah haji, jamaah umroh. Tapi nanti setelah pulang ingin juga balik lagi ke sana. Yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, yang keempat kalinya. Hampir 1 juta orang Indonesia tiap tahun datang ke sana. Ini bagian dari satu barokah. Di sekitar Ka'bah itu tidak ada sumber kehidupan yang cukup. Sumber air juga sedikit. Pertanian gak ada. Tetapi orang-orang di sana senantiasa cukup makan, cukup minum beribu-ribu tahun sampai sekarang. Ini bagian daripada barokah, namanya barokah. Nah, mulaikan Allah SWT, maka dalam perkawinan ini juga yang kita pikirkan adalah barokah. Barokah itu adalah kebaikan-kebaikan yang tidak kita kira-kira dari Allah. Ada perkawinan yang sederhana, sangat sederhana, tapi kemudian mendatangkan kebahagiaan, ketenteraman, anak-anak yang soleh, hubungan yang baik, amal yang baik. Ada juga orang kawin, setelah kawin tubuh wambah gak karu-karuan, jadi amburadul semua. Nah, ini namanya tidak barokah. Perkawinan yang barokah adalah seperti perkawinan Baginda Muhammad alaihi salatu wassalam dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, yang akhirnya menurunkan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, menurunkan Hasan, Husain, menurunkan wali-wali Allah, pejuang-pejuang sampai sekarang. Perkawinan yang barokah. Perkawinan itu begitu sederhana. Perkawinan Baginda Nabi dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha sangat-sangat sederhana, tapi diberkati oleh Allah SWT. Begitu juga perkawinan cucunya, putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha dengan Sayyidina Ali. Perkawinan yang sangat sederhana, tetapi semulaikan wa ta'ala kemudian barokahnya tidak sederhana. Menurunkan pimpinan-pimpinan, menurunkan orang-orang soleh, yang enggak ada habis-habisnya. Perkawinan yang barokah ini seperti perkawinan Sunan Ampel dengan orang Jawa ini, sehingga akhirnya menyebarkan agama, menghidupkan agama di tanah Jawa ini, sampai kerajaan Majapahit berubah total. Ini diantara sebabnya adalah berkat perkawinan Sunan Ampel dengan orang Jawa ini. Maka yang kita harapkan dari Allah SWT bahwa perkawinan ini menjadi perkawinan yang barokah. Perkawinan yang barokah, rizki yang barokah. Kelihatannya mungkin sedikit aja ini rizkinya,
tetapi mendatangkan kebaikan-kebaikan yang tidak dikira-kira. Kemarin tuh saya ada tamu dari Jakarta. Dia cerita dia punya teman dari Brunei sana, orang kaya luar biasa. Wis toh, pokoknya duit itu nyaruk, gudang duit. Tapi tidak pernah mendatangkan ketenangan itu, uang itu. Dia nggak bisa tidur dan nggak bisa tertawa, murung saja. Dipanggil tuh bintang-bintang film, pelawak-pelawak, badut-badut tiap malam di rumahnya. Siapa yang bisa membuat dia tertawa nanti kasih uang 1 juta, 2 juta begitu tiap malam gitu. Tapi juga nggak bisa pernah tenang, nggak bisa tidur. Ya. Jadi sudah mulai kan Allah Ta'ala, harta yang banyak tidak bisa untuk membeli kebahagiaan, ketenangan. Bisa untuk membeli rumah, membeli mobil, tetapi tidak bisa untuk membeli kebahagiaan. Kebahagiaan nggak ada di toko. Kebahagiaan itu dari Allah. Dan sumbernya adalah kalau kita ini berpegang dengan betul-betul kepada agama Allah, dengan keyakinan yang benar kepada Allah, keyakinan yang benar kepada Rasulullah, keyakinan yang benar kepada negeri akhirat, barulah nanti keberkahan, kebahagiaan itu akan datang dalam kehidupan kita ini. Jadi yang muliakan Allah SWT, pokoknya apa-apa yang penting barokah. Harta yang barokah, perkawinan yang barokah, rumah yang barokah, ya. Rumah yang barokah, apa saja, ilmu yang barokah juga. Ada orang itu punya ilmu tapi gak barokah, ya. Ada yang punya ilmu yang barokah, seperti ilmunya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sudah wafat 1000 tahun yang lalu lebih, tapi ilmunya masih diamalkan, dipelajari orang seluruh dunia. Ilmunya Imam Bukhari, Imam Al-Ghazali, ya. Ini namanya ilmu yang barokah. Ada ilmu itu yang kurang barokah, seperti ilmunya sarjana-sarjana itu, ya, sebagian, tidak semua, ya, bersusah payah membuat risalah, membuat disertasi, ditulis, memeras keringat, memeras otak. Setelah selesai, masukkan rak, dia sendiri enggak pernah baca, apalagi orang lain, ya kan? Nah, ini namanya ilmu yang kurang barokah, ya. Yang kurang barokah. Jadi sunnah malaikat Allah SWT, maka barokah itu timbulnya dari mana? Dari agama. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau orang itu ada imannya itu benar, yakinnya pada Allah itu mantap betul. Yakin kepada Allah mantap tuh gimana tuh? Pokoknya kalau saya ditolong oleh Allah ya beres, kalau enggak beres, itu namanya mantap. Kalau orang itu keyakinannya pokoknya ada uang beres, enggak ada uang enggak beres. Nah, ini yakinnya enggak benar, ya. Sering kesih begitu itu, ya. Yakin kepada Nabi juga begitu. Pokoknya ikut Nabi mesti beres. Kalau enggak ikut Nabi enggak akan beres. Kita ini mau ke akhirat. Dunia ini nomor 2. Nah, ini baru keyakinannya lurus. Tapi yang penting itu dunia dulu, wong kita di dunia kok. Nah, ini keyakinannya sudah mulai enggak benar ini, ya. Kalau kita memikirkan akhirat dengan sungguh-sungguh, dunia ini akan ikut, begitu kata Nabi, kurang lebihnya begitu. Kalau orang itu sibuk dengan memikirkan akhirat, urusan dunianya itu dimudahkan oleh Allah. Tetapi kalau orang itu sudah sibuk dengan dunia, lupa akhirat, la yubadillah fi ayyi awdiyatiha halak, maka nanti dia ini sudah enggak tahu akan terjun di mana dia. Jadi sunnahkan Allah Ta'ala, ini bukan berarti kita tidak boleh ngurus dunia, tapi kita ini ngurus dunia dengan fikirnya kita ini ke akhirat. Dunia ini untuk bekal akhirat. Jangan kita tertipu dengan dunia itu. Seperti kita naik mobil mau ke Jakarta, ya, pikir kita ini ke Jakarta, ke Jakarta, ke Jakarta. Jangan pikirnya mobil, 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 ya. Pikirnya itu ke Jakarta. Yang penting sampai Jakarta, ya. Jangan mobil ini ngadat di jalan gitu aja yang penting. Jangan kemudian sibuk nyuci mobil aja-aja tiap hari sampai enggak jadi ke Jakarta, ya.
Ini seperti orang yang katanya mencari dunia untuk akhirat, tapi sibuk ke dunia saja sampai lupa ke akhirat. Ini seperti orang yang nyuci mobil tiap hari diperbaiki, nggak pernah dinaiki. Maka akhirnya jadi orang yang tidak benar pikirannya. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perkawinan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti setelah akad nikah ini, kita ke rumah kita masing-masing, apa yang pertama kali kita buat? Bagaimana rumah kita ini ada suasana seperti rumahnya Rasulullah SAW. Buat taklim pertama kali. Pokoknya masuk rumah pertama kali, sholat 2 rakaat, kemudian buat taklim, baca fadilah amal 1/2 jam, mudzakarah 6 sifat. Nah, setelah itu baru terserah mau apa. Karena kata para ulama ini, man asyrokat bidayatuhu asyrokat nihayatuhu. Perkara itu kalau awalnya baik, itu insya Allah itu seterusnya itu mudah jadi baik. Tapi kalau awalnya ini sudah kurang baik, ini nanti untuk memperbaiki selanjutnya itu sudah agak sulit ya, gitu. Begitu juga kita ini berkeluarga. Kalau mulai pertama itu pikirnya sudah mau ikut Nabi, mau ikut sunnah Nabi, menghidupkan suasana amal agama di rumah, insya Allah nanti selanjutnya itu mudah ya. Dan ini satu ujian. Temanten baru kok mikir agama. Nah, ini betul-betul ini mungkin insya Allah anaknya mau jadi wali ini. Ya. Seperti Abu Yazid Al-Bustami. Ini masih kecil sudah jadi wali. Ya. Akhirnya jadi ulama besar, menyebarkan agama kemana-mana. Ceritanya bagaimana? Ini ceritanya ayahnya Abu Yazid namanya Taifur. Namanya Isa. Ini ketika temanten baru bilang sama istrinya, saya itu ingin punya anak yang soleh. Begitulah. Kamu bagaimana? Saya juga begitu. Maka kalau begitu, kita jangan buat apa-apa dulu. Kita bikin amalan 40 hari 40 malam. Katanya. Apa itu amalannya? Siang puasa, malam tahajud. Jangan sekali-kali makan yang haram, berbuat yang haram, apalagi kita jauhkan diri kita dari yang gak baik, yang syubhat-syubhat, kita tinggalkan semua. Akhirnya begitu, teman-teman baru malah puasa, wiritan aja malam. Kok aneh betul ya, kalau gak aneh gak diceritakan. Nah, kalau teman-teman baru kemudian gak sholat jamaah, itu biasa kalau gitu itu. Keringenan, subuh gak datang di masjid. Kalau cari begitu itu nggak usah diceritakan, banyak di Temboro juga banyak. Ya. Tapi temanten baru kok malah puasa, nah ini temanten luar biasa ini. Ya. Nah, akhirnya betul menunaikan 40 hari 40 malam dia buat amalan, maka akhirnya keluarlah anak namanya Abu Yazid Al-Bustami. Itu beliau ini tidak seperti anak-anak yang lain. Jadi dia ini kalau malam itu nggak bisa tidur. Kalau belum baca surat ikhlas sekian ratus kali gak bisa tidur tuh anak itu. Seperti anak kita kalau gak nonton TV nangis begitu itu ya. Emang ayahnya ibunya nonton terus ya. Nah ini Abu Yazid Al-Bustami ini enggak. Kalau belum wirid itu gak bisa tidur, wiritan aja malam itu. Ya kalau ingin punya anak yang seperti itu ya caranya seperti itu. Ya kalau gak bisa 40 hari ya sekemampuannya lah ya. Minimal tuh orang itu jangan apa itu, kalau kita ini dapat nikmat Allah itu malah lupa kepada Allah. Bagaimana nikmat Allah SWT itu disyukuri dengan tambah ingatnya kepada Allah. Seperti ceritanya Najasyi ya. Najasyi itu seorang raja Islam di Ethiopia, termasuk yang masuk Islam zaman Nabi. Maka seorang sahabat datang pada Najasyi itu. Tapi ini seorang raja, pakaiannya sangat sederhana sekali, tidak duduk di singgasananya, duduk di tanah. Sehingga sahabat tadi heran, kamu ini ada apa? Seorang raja malah duduk di tanah, pakaiannya kayak pakaiannya rakyat biasa, ada apa? Saya ini sedang mensyukuri nikmat Allah, katanya. Mensyukuri nikmat Allah apa?
Ini saya dapat berita bahwa Baginda Muhammad alaihi salatu wasalam telah mendapatkan kemenangan di Badar. Maka saya syukuri ini kemenangan umat Islam di Badar ini dengan saya duduk di tanah ini. Karena saya dapat pesan oleh Nabi ini, asalnya ini orang Nasrani. Saya dapat pesan dalam kitab Injil itu, kalau orang itu dapat nikmat, hendaknya tambah tawaduknya kepada Allah ya. Dan ini benar menurut Islam juga ya. Jadi assalamualaikum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kenikmatan-kenikmatan termasuk kita ini didapat istri, dapat suami, ini bagaimana ditambahi tahajudnya, ditambahi amalannya ya. Maka insya Allah nanti nikmat itu akan tambah-tambah oleh Allah SWT. Semoga begitu semalam, insya Allah. Allah. Kurang lebihnya